Welcome to my channel. Halo Sobat Falsekeping, ketemu lagi dengan Mr. Gun. Kali ini Mr. Gun mau isi kelas training di Hotel Haris Cibinok Bogor Pisartnya dari Bappenas. Sebanyak 103 pramu bakti mau tahu kelanjutannya? Yuk ikutin kegiatan kita. Dan dihadiri oleh asesor dari lembaga BNSP dan LSP, pasti seru guys. Jangan lupa nonton sampai full ya. Dan jangan lupa di subscribe ya guys. On the way menuju Hotel Haris, berangkat dari Bojonggede nih guys pukul 6 pagi. Masih pagi, jalanan masih lancar jaya. Detik-detik menuju hotel guys. Nah ini dia guys, baru sampai lobby hotel. Baiklah, mari kita merapat ke ruangan kelas training. Ini dia guys, ruang trainingnya, pesertanya sudah ada yang datang. Dimulai guys breaking oleh coach Nenek. Ini ya. Lawan-lawannya paham kan? Kalau ini lawan ini, oke ya. Jadi, pertama kali nanti siapapun yang sweet dan menang, maka dia akan pindah ke sana. Yang kamu tetap di sini. Oke ya, paham? Oke. Saya akan kasih kode 1, 2, 3 dan start. Masuk. Nah, oke, saya yakin, percaya aja deh. Oke. Kamera action. Action. Itu. Oke. Siap. Rolling. Action. Rolling. Action. Selamat pagi, Pak. Masih jauh di luar. Selamat pagi, Pak. Bijak. Padahal ini pejabat yang bijak.
baik, misalkan gitu. Selamat pagi Pak, sehat selalu ya Pak. Doa, dapat pahala sama dapat gaji bulan. Kayaknya saya nih Pak, jadi Pak Doli biar saya jadi orang kantor. Saya pengen tahu kuat nggak di rumah di saya. Harusnya Bapak yang acting nih. Dia kan aktor. Ada nggak orang Melayu? Ada. Banyak ya, banyak ya. Contoh. Satu lagi, kita kalau dia selama pagi Pak nggak ada, jangan dibilang sama Pak. Tetap tersenyum, ya. Ini case kedua. Selamat pagi Pak. Lihat ini jam 4. Ada yang seperti itu nggak? Ada. Jadi bagaimana kita berkomunikasi? Oh ya Pak, maaf Pak, selamat siang. Sesuai dengan waktu, sesuai dengan jam 4 ya. Nah, kita ulangkan ya. Siapa? Jadi pastikan itu tamunya dari negara mana, ya, dan senyumnya sama lo. Malu. Oke, sekarang menteri. Menteri, menteri. Duduk, ibu mau jadi menteri juga. Duduk bersusah. Ini OB tapi menghadapi seorang menteri. Ya kamu OB masa kamu menteri? Pak Noel, sini. Kalau menteri itu ganteng gagah. Udah ompong nggak mungkin jadi menteri. Ini menteri, ya. Kebetulan menteri ini adalah menteri yang selalu ini. Kebetulan saya kemarin dari staff, itu memperhatikan banget. Kolonel Teddy merhatiin dong penampilan dan sebagainya. Oke, siap? Galak-galak. Ini menteri baru. Pokoknya galak ya? Menteri ada ajudan ya? Saya ajudan ya? Tambahin satu lagi, apa itu ada sekretaris? Saya sih lihat sekretarisnya ya. Saya mau panggil lagi. Jangan dong nih Pak, saya gak mau sekretaris. Saya mau tanya dulu nih. Jangan ditutupin. Cut. Oke, terima kasih. 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 Udah belum? Kalau belum bangun juga, tepuk yang kencang. Belum? Tepuk lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, udah bangun? Sekarang kalian bikin seperti ini. Serta ice breaking biar gak ngantuk guys. Oke, sekarang.
kan? Belum. Udah. Kesimpulan training. Lebih besar gitu attitude dibandingkan kecerdasan ya Pak. Walaupun kecerdasan itu 50% memerlukan, tetapi 35% itu perilaku kita. Oke. Okay. Gitu. Baik. Iya Bapak. Ya. Siap. Kasih pusat pria Pak. Pak susah hadiahnya nanti ya. Karena hadiahnya tadi itu kita agak ribut sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Training hari pertama selesai, saatnya pulang. Sampai ketemu besok pagi guys, semangat ya. Guys, waktunya kita pulang. Pulang pak? Enggak.